Halo gamers, baru sama gue Alien Guys. Dan gue masih mainin game Honkai Star Rail ya. Tapi memang gue mainnya bener-bener slow pace banget sih. Dan gue yakin kalian mungkin pasti akan jauh lebih daripada gue ya, karena gue bener-bener kayak lagi kekurangan waktu banget guys ya. Lagi sibuk di real life juga. Jadi gue akan coba bahas tier list di sini. Dan gue mau menggacha ya. Mau menggacha nih tier listnya nih kayak begini guys. Nanti gue akan langsung kasih juga linknya di deskripsi ya. Ini untuk sekilas info aja. Nah sekarang kita langsung mau gacanya guys. Habis kita gacha baru mungkin kita bahas tier list ya. Ini warp gue cuman mainin sampai bisa di 20 kali doang nih ya. Kita let's go guys. Yang ini kan gak bisa. Nah nanti di sini kalian juga katanya bisa dapat sih, bakal dapat 50 ya kalau kalian main sejam lebih. Kalau setelah yang gue lihat review-review, kita coba gas ini dulu ya. Kalau yang ini kan warp bintang-bintang nih guys. Bisa ada Gepard bro-nya sama Himeko nih guys di sini guys. Tapi mesti 300 kali gacha ya. Mesti 300 kali gacha guys. Nah kalau di sini 50 nih guys. Kita lihat detail dulu. Pokoknya kita no reroll club ya guys ya. Di sini sih gua ngarep dapat si bro-nya sih guys ya, bro-nya. Di sini nih kayaknya nggak ada sele ya. Kita lihat. Ada nggak sih si sele karakternya bro-nya Bailu, Welt, Yansing, Himeko, Gepard, Clara tuh ya. Jadi nggak ada si sele nih. Demeger tier paling GGWP guys, nggak ada guys. Adanya tadi si Himeko, Clara, Yansing, bro-nya Bailu ya. Bro-nya Bailu, kita ngarep bro-nya Bailu nih ya. Oke. Tingyun juga oke nih guys ya. Tingyun tuh yang bukan bintang 5-nya, kita langsung aja guys gaskui guys ya. Teori selalu bersyukur guys. Jujur nih gua kalau main gacha-gacha gitu sih gua paling nggak pede, nggak tahu kenapa ya guys ya, tapi kita coba aja lah, kali-kali gue hoki guys. Oke rabbit, belakangnya sih latar belakangnya ungu guys ya. Fine fruit, oke. Ember, sagacity, multiplication, ember lagi, chorus. Jangan bilang nggak dapet hero cuy. Oke, shatter home, messing cox. Tingyun tier S plus ya. Tingyun ini tier S plus guys. Tapi memang bintangnya bintang 4 guys. Jadi menurut gua ini cukup lumayan hoki. Ya lumayan hoki guys. Masih ada satu kali lagi guys ya. Kita let's go lagi aja guys ya. Harapnya sih dapet si Bailu kali ini ya. Karena udah dapet nih kita healernya nih guys. Please ayo. Dia ada apa tuh tadi? Ada riak apa tuh guys? Itu riak apa guys ya? Karena kita udah dapat offensive support sama di buffernya nih ya. Oke, masih warna ungu juga guys. Shatter home, fine fruit, perolehan tambahannya ada juga messing cox, loop, collapsing sky, defense, void, collapsing sky, the birth of the shelf self. What? Seperti yang gue bilang guys, gue kalau gacha tuh memang entah kenapa ya. Nah ini pakai 640 stellar jet nih, dikit lagi nih. Nanti mungkin gue akan coba mainin lagi ya kalau sesempetnya gue juga sih, karena nggak akan bisa cepet-cepet gue main ini. Gue bakal bener-bener slow pace. Dan menurut gue kayaknya kan ini game juga nggak ada PvP-nya ya, jadi nggak ada, harusnya sih so far ya kita mainin aja yang menurut kalian tuh waktunya kalian ada ya kalian mainin. Maksudnya nggak perlu diburu-buru juga, kecuali kalian mau kompetitif nanti bisa ngobrol sama teman kalian juga ya. Karena kan kalau ditanya dibilang kompetitif juga nggak kompetitif loh, orang kagak ada ininya ya. Nanti paling ini gue set nanti langsung otomatis gue akan pakai si Tingyun guys ya, karena Tingyun ini katanya GGWP cuy, kayaknya GGWP cuy ini cuy kalau di tiernya ya. Nah sekarang gue akan coba bahas tier listnya nih guys ya. Bahas si tier listnya nih. Ada di sini guys. Nah tier listnya nih guys ya. Jadi di sini tier yang paling GG-nya tuh si Sili ya di sini. Sele ya. Dia tier S plus. Dia damage dealer di sini. Ada offensive support. Ada si bro-nya. Ada si Tingyun. Nah tadi gue dapet Tingyun walaupun bintang 4-nya. Lalu nanti di defensive supportnya itu ada si Bailu sama Trailblazer ya. Trailblazer ini hero-nya kita ya seharusnya ya. Bener gak sih? Trailblazer tuh hero-nya kita kan. Nah tapi ada si Bailu-nya di sini nih guys ya.
hati-hati itu guys, dia defensive support. Jadi gue akan pakai Trailblazer, terus pakai Tingyun. Nah, ya udahlah, sabar-sabarin aja guys. Sabar-sabarin aja. Di sini nanti di TRS-nya ada Clara, Sunsang, Himeko, Pella, Welt, Gepard dan lain-lain. Tier A-nya ada Danheng dan kawan-kawan, ada Natasha. Tier C-nya Herta nih, Herta paling gembel guys. Kayaknya kita punya yang ini ya. Trailblazer physical yang ini nih guys. Nanti kalau yang fire nih mungkin beda lagi kali, atau nanti kita upgrade jadi fire gitu. Gua kurang tahu juga sih guys ya, mungkin dari dupe-dupe kah? Karena memang belum main terlalu lama ya. Kita akan coba mungkin gue lihat yang gue dapat aja ya. Di sini juga kalian lengkap banget guys. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi kalian ya. Kalian bisa lihat nih ada profilnya dia, namanya dia, bahkan rarity, elemennya lightning, petnya harmony, release date segala macam. Lalu di sini ada skillnya juga, dislodge ya. Di sini dia kasih lightning damage ke single enemy, shooting melody, dia grant single ally benediction, increase attack. Jadi dia nge-support teman lu, jadi damage-nya makin gede, up to-nya segini. Dari Tingyun, current attack, when ally benediction attack, they will deal damage, additional damage lagi, lightning damage sebesar segini satu kali, benediction bisa 3 turn, oke lumayan ya. Amidst rejoicing clouds, nah ini ultimate-nya nih, regenerate 50 energi for single ally and increase the target damage segini. Mantap. Nah ini nanti ada talent-talentnya ya. Ada talent-talentnya nih, cuman ya gue masih belum tahu ya, karena masih agak sulit waktunya guys. Yang pasti sih ini game bener-bener kalian untuk mainin game ini tuh casual sih guys ya. Jadi main happy aja, main santuy, gak usah ngebut-ngebut. Ada waktu gas ya, sebenarnya mirip-mirip sama main Genshin ya mungkin ya. Kata-katanya kan Genshin juga gak ada PvE-nya ya guys ya. Gak ada PvP-nya, sorry. Seperti itu sih. Dan kalau gue lihat di komunitas sih udah banyak banget ya yang jualan, kayak dapat sele, dapat bronya gitu, atau dapat bailu gitu, pada di langsung dijual-jualin aja guys. Ya jadi masih laku, gamenya rame banget juga. Nah di sini ada Discord-nya juga, nanti kalian kalau mau join Discord tinggal join Discord. Nanti komunitas Facebook-nya juga nanti semuanya akan gue taruh di deskripsi. Enjoy terus main gamenya, semoga hoki gacanya. Dan mungkin segitu dulu aja gue di video gue kali ini guys ya, karena gue nggak bisa terlalu banyak bahas juga. Thank you for watching. Jangan lupa buat like sama komen, nyalain juga lonceng notifikasinya nih supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar game ini khususnya dari gua guys. Oke, mungkin segitu dulu aja dari gua. Thank you for watching and see you next video. Bye bye. Ciao.